Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kaum -kawan, muslim-muslimah, dimanapun berada, banyak pertanyaan yang masuk kepada kami seputar kiat atau cara melunaskan hutang dengan segera dengan mudah. Sebetulnya, Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan cara yang indah, cara yang bagus agar hutang itu segera lunas. Yang pertama perlu diperhatikan adalah niat ketika berhutang. Jadi, orang kalau pengen hutangnya lunas, niatnya harus benar niatnya bayar, ya. niatnya membayar hutangnya, melunaskan hutangnya. Jangan ada sedikit pun niat untuk tidak melunaskan hutang. Atau bahkan sudah punya uang, kemudian menunda-nunda nanti saja, nanti saja dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain yang nggak penting. Ya, nomor satu niatnya harus benar, segera membayar hutang ketika ada rezeki. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diatkan oleh Imam Ahmad. Manistada nadainan Ya azza wa jalla minhu annahu yuridu allahu anhu. Barang siapa berhutang dan Allah mengetahui bahwasanya dia mau membayar hutangnya tersebut, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan kalimat, Allah akan melunaskan hutangnya di dunia ini. Artinya semasa dia hidup, Allah menjadikan hutangnya bisa dilunasi dari rezeki yang Allah berikan. Ada Allah, Allah yang melunaskan hutangnya. Peran Allah secara langsung agar hutangnya lunas. Allah beri dia rezeki dari arah yang mungkin tidak bisa diduga dan diperhitungkan olehnya. Kemudian yang kedua jangan lupa banyak-banyak dan istiqomah berdoa minta kepada Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan doa yang luar biasa agar hutang ini lunas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karomallahu wajhah, beliau menyatakan Bahwasannya seorang yang mau baca doa berikut seandainya dia punya hutang sebesar gunung sobir, maka hutangnya itu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bunyi doanya? Allahumma bihalalika an haramika bifadlika amansiwak. Ya Allah, cukupkilah aku dengan rezekimu yang halal. Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amansiwak dan jadikan aku cukup dengan kemurahanmu sehingga enggak butuh bantuan atau pertolongan orang-orang lain. Doa ini cukup bagus amalkan tiap hari khususnya setelah sholat lima waktu istiqomah seumur hidup maka hutang-hutang kita insyaallah mudah lunas. Semoga Allah taala melunaskan hutangnya semua orang yang berhutang dan menjadikan kita semua mendapatkan rezeki yang berlimpah tanpa susah payah. Demikian wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.